Lahirnya Reza Jeneponto yang viral karena suaranya mirip Naiki Ardila. Lengkap akun media sosial, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak lupa info lainnya. Berikut adalah profil dan biodata Reza. Gadis asal Jeneponto yang viral karena suaranya mirip dengan Naiki Ardila. Penyanyi legendaris tanah air, Naiki Ardila hingga saat ini kepopulerannya masih diakui dan suaranya masih tetap berada di hati masyarakat Indonesia. Tak ayal, hal-hal yang dikait-kaitkan dengan Naiki Ardila pun seringkali mendapat sorotan masyarakat, terutama para penggemar Naiki Ardila. Seperti Reza misalnya, gadis asal Jeneponto, Sulawesi Selatan yang belakangan viral usai video menyanyinya tersebar di media sosial. Reza disebut-sebut memiliki suara yang sangat mirip dengan mendiang Naiki Ardila. Tak hanya itu, Reza pun sempat diundang tampil di beberapa stasiun TV nasional, termasuk Trans TV. Bahkan ia sempat berduet dengan penyanyi Melly Goeslaw yang dikenal merupakan sahabat Naiki Ardila. Lantas siapa sebenarnya Reza? Berikut adalah profil dan biodata Reza yang dilansir portal Bangka Belitung. Kom dari berbagai sumber, profil dan biodata Reza. Gadis asal Jeneponto yang viral karena suaranya mirip dengan Naiki Ardila, alamat Dusun Bonto Tinggi, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Sedari kecil Reza memang dikenal oleh tetangganya sangat senang bernyanyi. Bahkan ia sangat mengidolakan lagu-lagu Naiki Ardila. Reza pun kerap tampil menyanyi dari panggung ke panggung. Namun ia tak begitu beruntung dengan pendidikannya. Karena keterbatasan ekonomi, Reza memutuskan putus sekolah saat duduk di bangku kelas 2 SMP. Kabar tersebut disampaikan langsung dalam unggahan Instagram Melly Goeslaw. Namun para fans Naiki Ardila mengakui tetap mendukung Reza. Para fans berharap kehadiran Reza dapat mengobati kerinduan mereka terhadap sang idola.